Isuzu dari dulu memang jago membuat SUV diesel. Maka nggak heran kalau sekarang mereka juga pede bermain di segmen full SUV, seperti MUX. Di tahun 2017 ini, Isuzu MU-X kembali mendapatkan penyegaran. Sedikitnya ada 7 hal baru yang ada di MU-X facelift. Apa saja hal itu? Yuk kita lihat sama-sama. 1. Fasia depan. Banyak perubahan yang terjadi dari tampang MU-X facelift. Kita lihat saja, seperti grill baru, bumper baru, dengan warna abu-abunya. Hingga kap mesin yang mengambil ciri dari D-Max. Tak ketinggalan, headlamp ber-LED dengan menyematkan fitur auto level adjustment turut memberikan ubahan pada MU-X facelift ini. 2. Pelek 20 inci. Pelek besar bergaya ala mobil mewah, tapi bikinan lokal. Nah, ini juga sesuai selera masing-masing sih. Menurut kalian, cocok atau enggak sih desain pelek ini di MU-X? 3. Tampak belakang. Pindah ke bagian belakang, ubahan bisa dilihat pada bumper, stop lamp dengan LED, spoiler two-tone, dan tak ingin ketinggalan dari pesaingnya, sekarang SUV ini juga dibekali dengan power liftgate. 4. Interior lebih segar. Interior Isuzu MU-X ini serasa lebih lega, mungkin karena warna cerahnya. Kita lihat dashboard dengan warna two-tone hitam dan beige yang didominasi oleh warna beige. Selain plastik, di dashboard juga ada material soft touch-nya loh. MID juga tampil lebih keren dengan layar yang lebih berwarna, walaupun desainnya masih yang lama. Di bagian tengah dashboard, head unit dengan layar sentuh berukuran 7 inci yang menampilkan fitur mirip apps di smartphone, bahkan bisa digeser untuk mengakses menunya. Salah satu fitur kerennya adalah tire pressure. Namun, menurut kami, tuas persneling, panel kayu, setir, dan konsol AC tengah masih jadul. Tapi untungnya, di model Royal ini, ada roof monitor besar yang siap menghibur penumpang baris tengah dan baris ketiga. 5. Hill Descent Control. Ini juga tambahan fitur baru. Hill Descent Control untuk membantu manuver saat berkendara di turunan tajam atau licin. Good job, Isuzu! 6. Corner Sensor dan Kamera 360. Kedua fitur ini juga tersedia untuk MU-X. Bisa dipantau langsung via monitor di tengah dashboard. 7. Warna baru. Pada MU-X facelift 2017 ini, Isuzu menghadirkan warna barunya. Ya, warna coklat. Terima kasih sudah menonton Otomotif TV. Jangan lupa like jika Anda suka dan subscribe channel Otomotif TV untuk update video selanjutnya.